Ini aku kesini diantarin sama orang tua aku. Mulai nih. Iya. Sama orang tua aku nih, kebetulan driver aku juga ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada Neng Cantik Ayu Ting Ting yang hari ini sudah balik lagi comebacknya di acara Brownies TV. Jadi inilah penampilan Ayu Ting Ting berwarna hitamnya, dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di Brownies TV bersama dengan Ivan Gunawan dan juga Ruben Onsu. Tak lupa di sini juga ada bintang tamu yang sangat spesial. Penampilan Ayu Ting Ting hari ini sungguh sangat cantik dan juga menawan pemirsa. Pertama kali hadir di Brownies TV setelah hampir 1 minggu berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh, Ayu Ting Ting hari ini kembali membersamai kita di acara Brownies TV dan juga bercanda pagi. Penampilannya sangat luar biasa dengan rambut yang tebal, hitam dan juga mempesona. Bagi sama semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini bersama dengan sahabat-sahabat spesial tentunya. Dan kedatangan Ayu Ting Ting disambut meriah oleh sahabat-sahabat di stasiun televisi. Bagi sama-sama selamat menyaksikan, semoga tayangan ini menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey semua, jangan lupa hari ini nonton bercanda pagi. Hari ini live pastinya jam 9 pagi hanya di Trans 7. Jangan lupa, aku udah mulai ada lagi di bercanda pagi. Pagi ini nonton ya semuanya, jangan lupa nonton pagi di Trans 7 bercanda pagi. Yuk, iya udah kembali nih. Ini aku kesini diantarin sama orang tua aku. Mulai nih. Iya. Sama orang tua aku nih, kebetulan driver aku juga ikut. Iya. Thank you. Oke, bye. Ayu, iya udah kembali nih. Ini aku kesini diantarin sama orang tua aku. Mulai nih. Iya. Sama orang tua aku nih, kebetulan driver aku juga ikut. Iya. Thank you. Oke, bye. Ayu, iya udah kembali nih. Ini aku kesini diantarin sama orang tua aku. Mulai nih. Iya. Sama orang tua aku nih, kebetulan driver aku juga ikut. Iya. Thank you. Oke, bye. Ayu, iya udah kembali nih. Ini aku kesini diantarin sama orang tua aku. Mulai nih. Iya. Sama orang tua aku nih, kebetulan driver aku juga ikut. Iya. Thank you. Oke, bye. Jangan lupa nonton bercanda pagi. Bercanda pagi. Bercanda pagi. Bercanda pagi sekarang. Pasti juga. Tonton sekarang bercanda pagi. Bercanda pagi. Kita balik lagi, Mariati. Mariati baru datang. Pak Haji. Mariati canda pagi. Kangen dia. Kita balik lagi, Mariati. Mariati baru datang. Pak Haji. Pak Haji. Mariati canda pagi. Terima kasih banget. Ini lucu banget kayaknya, pasti rasanya juga enak. Gak cuma kuenya cantik, tapi rasanya juga menarik. Terima kasih banyak, sukses selalu. Blessing Angel Pastries. Untuk kuenya terima kasih banyak, lucu banget. Ada Siva di sini dan juga ini Ayah. Nasi pedas saya ojak, terima kasih banget. Ini lucu banget kayaknya, pasti rasanya juga enak. Gak cuma kuenya cantik, tapi rasanya. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're so-
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play langsung mati, nyapa tak minum tu. Jadi gini, ada dua challenge, okay? Ada dua challenge. Satu, ini mana? Kiri. Kiri. Bilang. Satu, onion tu. Yang kedua, whipping. Apa kita nge-whip cream? Tapi pakai sumpit. Ah, ya, pakai chopstick. Cream pakai chopstick is not gonna happen, bro. That's all they say. It's not gonna happen. It happens. Pasti happen sih. It's not gonna happen. It happens. Kalau garpu mungkin masih. Apa? Garpu mungkin. It might. Garpu ada dan apa dan? Kalau mungkin dia sama ada tuh nagar challenge. Kayaknya angin aja lah ya, biar terlalu panjang gitu. Ya nggak sih? Hah? Angin aja. Kating-angin aja, biar nggak terlalu panjang. Habis itu nagar challenge bisa diadakan lagi. Oke, krim sampai chopstick. Oke, Den? Berapa angin? Dua? Satu angin aja. Dua lah! Angin expensive, what you gonna do with that? Caramelized angin? Iya, I'm gonna do caramelized angin, but that's like make it. You can make a French onion soup as well. Yeah, sure. With a... I'm gonna make French onion soup with a processed cheese. Yeah, we've got processed cheese as well, yeah. And then, but we don't have any blotch, man. We don't have the crouton. Crouton, and then we don't have any bread. Oh, we can buy bread. Oh, yeah, you're there. Oh, we have an air fryer now. Yep, so that's why. Toasted bread. Nanti ke bawah kita beli bread. Iya, yang turun ke bawah. Yang turun, maksudnya. Kita bertiga turun ke bawah, dong. Kita harus menyaksikan siapa yang kalah. Oke. Alright you guys, harus nonton kalian semua. Di sini ada berapa orang? 2.500an ya. Pokoknya kalian yang nonton. Yang kalah di lihat aku nih dihancur. Keren sih. Nangis bro, sumpah. Keren sih dari waktu. Ayo berani? Enggak. Gue lebih mending kayak enggak ikut aja gitu loh. Tapi masalahnya gimana cara kita tahu orang ini menang apa enggak gitu loh? Loh, yang selesai dulu taruh pisaunya. Lihat, kalau misalnya yang ngepoknya gede-gede, ayo. Loh, selesai gede-gede gimana? Di review bareng gitu. Iya. Oke. Okay. Kalau ada yang gede kecil, apa gede beberapa enggak apa-apa. Ya, yeah, it's okay. Tapi kalau gede semua. Nah, terus misalnya ini gini aja. Chop onion, satu tipis-tipis, satu kotak-kotak kecil. Semakin kotaknya kecil, semakin bagus, tapi nih kotaknya biasa enggak apa-apa, tapi kegedean enggak boleh. Pokoknya ya, parameter ukurannya emang enggak sesinggal gini. Gini aja, kita tunjukin contoh satu onion. Kita potong dulu slice. Yang saja aja ya, ya. Ya, terus sama yang kotak-kotak. Kotak-kotak lah. Ah, bukan. Loh, enggak apa. Masalahnya gini, pisau kita enggak mumpuni. Enggak, maksud ya. Ini apa nih? Gini. Nah, maksudnya gini loh. Pisau kita enggak mumpuni. Pisau cuma dua. Satunya aku pakai yang itu, yang pisau bacok itu. Ya udah, gini. Itu kalau dibikin kotak-kotak ya kan kalah, bro. Ya. Nah, tapi pisaunya beda-beda, guys. Nah, ada satu yang berbeda, dan itu pasti akan diundi juga ya, toh. Diundi lah. Gimana? Diundi gimana? Jadi kan ada pisau dapur. Kamu nggak bawa pisau, Den? Nggak bawa pisau ya? Pisau rumah itu. Pisau rumah pisau? Oh, oke. Okay. Nggak, maksudnya pisau buat your knife chef? Nggak bawa ya? Pakai alat yang... Iya deh, Om. Pakai alat yang dipakai V3 sih, biar tepat. Yang dipakai V3 alatnya nggak bisa itu. Ini mana? Lurus. Kan sedih hati. Nggak biar dikit. Bisa dua, aku pakai pisau satu, tapi ada satu, nanti lagi pisau yang untuk bacok tulang ayam dulu. Aku yang